Yang kami hormati pada beliau Roy Surya, Pencegahan Taiwan, Yai Imran, beserta Bapak Ketua Bidang Kiriah Pencegahan Taiwan, Yai Ustaz Diki Purwanto. Yang kami hormati kepada beliau Roy Yang kami hormati kepada Ketua Tanfidiyah Pijayatul Taiwan Ranting Cilung beliau Yai Huda, dan yang kami hormati kepada Bunda Nur Hasanah Rusak dan semua jajaran pengurusnya, Ketua Muslimat Taiwan, Ketua Muslimat Taiwan Ranting Cilung, dan semua bunda-bunda muslimat dari Ranting Cilung dan dari tamu-tamu undangan serta bunda-bunda yang hadir di acara ini di Masjid Cilung ini, yang kami hormati, yang kami cintai karena Allah. Hamdan wa syukurillah, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah SWT hari ini. Meskipun acaranya mungkin bisa dikatakan, rencananya bisa dikatakan mendadak dan niatnya kecil-kecilan, tapi alhamdulillah barakallah terlaksana dengan hikmat dan dengan semangatnya bunda-bunda semuanya. Semuanya atas izin Allah, semoga silaturahim ini diiringi ridho dan berkah dari Allah SWT. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semoga tetap terlibatkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya adalah termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, dan khususnya di dunia ini kita mendapatkan barokah doanya. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami mewakili dari PCI Muslimat. Tadi sudah di sepil naik bahasa kerennya ya. Sudah diawali untuk penyampaian penyemangat. Tentunya tidak perlu banyak kata. Di sini kami mewakili Muslimat Cabang mengucapkan selamat kepada bunda-bunda Muslimat Cilung, dan juga terima kasih kepada bapak-bapak ustaz, juga seluruh PCI NU Ranting Cilung yang telah bersedia untuk membersamai mengawali untuk mengizinkan diadakan Muslimat di Cilung ini, dan juga bunda-bunda yang belum bergabung. Mudah-mudahan dengan adanya harlah hari ini membawa hikmah untuk selanjutnya bunda-bunda yang ada di sekitar Cilung ini terketuk hatinya untuk menyambung silaturahimnya, menyatu untuk mengerahkan ukhuwah Islamiahnya, khususnya dalam bersama-sama khidmat di Muslimat di NU yang ada di Cilung, khususnya melalui Muslimat. Amin. Untuk program yang ini kami sampaikan untuk bunda-bunda ya semuanya, program Muslimat tidak harus persis sama seperti yang di cabang. Begitupun cabang tidak harus persis dari untuk di pusat. Programnya monggo Cilung. Alhamdulillah ini Cilung sudah memulai meskipun lewat on air. Justru melalui on air ini insya Allah kita bisa masuk ke majelis-majelis taklim, ke organisasi ataupun organisasi ke masyarakat, organisasi yang ada di Taiwan, kekeluargaan dan ke apa, daerah ya. Insya Allah apalagi di Cilung ini banyak yang sudah berdomisili ataupun menikah dengan orang Taiwan ya bunda-bunda. Besar harapan kami seperti yang disampaikan Bapak Tanfidiyah tadi, kalau Muslimat itu biasanya identiknya katanya nenek-nenek ya. Katanya takut, makanya banyak yang sahabat fataya padahal sudah hampir sudah usia Muslimat kalau menurut ADART yang ada di Taiwan, tapi belum berkenan mengenakan seragam Muslimat, katek apa takutnya tak kuek. Tapi padahal masalah ya, fakta tentang Muslimat Taiwan lo kinyis-kinyis. Masyaallah, meskipun jangan takut dilihat tua, tapi sadar akan usia. Jadi ini fataya. Ya, betul. Ini sekedar intermezzo mawon, ya. Nah, terus
Monggo untuk bunda-bunda muslimat yang di sekitar Cilung khususnya, alhamdulillah DMT Muslimat Cilung ini sudah mengadakan program melalui pembelajaran ataupun kajian melalui online, melalui land group. Bunda-bunda yang mungkin selama ini belum bergabung bisa dimulai dari ikut-ikut ngaji di online, walaupun hanya seminggu sekali atau dua minggu sekali. Insya Allah membawa hikmah yang luar biasa, ya teman-teman. Kalau kita nunggu ketemu darat, belajar ya susah. Buktinya waktu Maret tadi banyak yang cuma mangap-mangap. Kok mirip ke bunyinya, tak denom nih. Tapi kalau dengan adanya online, insya Allah nanti meskipun sambil bekerja, sambil moseng sayur, sambil gendong putu nih, tasik saged belajar. Terus apa betul? Alhamdulillah di BCI Cilung ini juga acara di darat juga ada. Monggo bunda-bunda setelah harlah ini sarang-sarang di Sempuyung bareng-bareng, monggo bergabung bersama kami bertambah guyub rukun, terus biar kita tidak terkontaminasi dengan akidah yang berseberangan dengan NU, yang sebenarnya panjenengan semuanya secara kultural aslinya dari Indonesianya pun juga sudah jerene turunane NU dari sejak kakek nenek nggih napa mboten. Monggo saniki teng Cilung sampun diparingi wadah kali Pak Buda, kali Bunda Anggun dan juga Bu Naura. Monggo Bu, harapan kami untuk muslimat ataupun fatayat untuk di Taiwan ini, kami sebagai mayoritas PMI, kami hanya terbatas dengan masa kontrak. Isik mendeng, isik nambah mendeng, nambah mendeng, lainnya namun telung tahun tok. Cures, apa bahasanya cures? Putus, tidak ada generasi penerus. Nah, ini di Cilung saya lihat banyak sekali bunda-bunda yang sebenarnya Nahdiyin Nahdiyah, warga NU, tapi dan alhamdulillah juga menikah dengan orang Taiwan, ya apa betul? Itulah harapan kami merangkul, mengajak panjenengan semuanya supaya apa, ada regenerasi, ada kaderisasi. Setelah kami nanti yang terpupus selesai masa kontrak para PMI ini, kalau nanti suatu saat umpama sudah tidak ada PMI di Taiwan, muslimat tetap berkembang di Taiwan. Insya Allah. Maka dari itu, monggo dari sekarang Bun, kami mengajak panjenengan semuanya untuk belajar bersama, juga menyambung kembali apa yang sudah menjadi kebiasaan kita yang tadinya, ataupun akidah kita yang tadi, amaliyah kita yang tadinya di Indonesia, yang selama ini mungkin di Taiwan belum ada wadahnya, dan alhamdulillah sekarang di Cilung sudah ada. Monggo, oke, silakan bergabung bunda-bunda, khususnya pada momen-momen tertentu. Itu sangat kami berharap nanti kami punya generasi penerus panjenengan-panjenengan ini selalu ibunda-bunda muslimah yang apalagi yang sudah berdomisili, punya kekuatan domisili di Taiwan. Insya Allah. Dan insya Allah manfaat dan napa dengan banyak manfaatnya, napa banyak mudaratnya Bu? Manfaatnya. Apalagi ya mudah-mudahan kita juga bisa benar-benar merenungi dan menghayati apa yang menjadi maras juga himne dari muslimat, tidak sekedar untuk diucapkan tapi dihayati. Dihayati sekaligus juga dijalani. Mudah-mudahan peh ojo diomong muslimat Taiwan napa? Napa mau bahasane? Kurus. Muslimat Taiwan nyentrik-nyentrik, tapi jangan hanya fokus pada nyentriknya, akhirnya lupa dengan pada amanah dan tugasnya, khususnya untuk keluarga dan anak cucunya, khususnya untuk diri sendiri dalam membawa diri di negeri Taiwan ini. Mudah-mudahan kita tetap bisa membawa
marwah ataupun kehormatan diri sendiri sebagai kaum muslimin, juga sebagai kaum muslimat di Taiwan, dan juga tetap membawa nama baik Indonesia, apalagi sampai berseragam NU, berseragam muslimat, tapi malah mencoreng nama Indonesia, khususnya nama NU. Insya Allah. Kiranya itu saja bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Semangat untuk bunda-bunda semuanya. Selamat lahirnya yang ke-1. Mudah-mudahan kedepannya generasi dan kader-kader berikutnya akan tumbuh dan tumbuh lebih banyak lagi dan lebih semangat lagi untuk kebersamaannya. Amin. Allahumma amin. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila qawmi tarikh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.